Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat pagi menjelang siang. Di pagi kali ini saya tentunya Cacang Pising ya sahabat. Saya Cacang Pising mancing lagi ya sahabat, mancingnya dan di spot muara ya sahabat, spotnya dekat ke muara dengan tetap mancingnya mancing nila gitu ya. Semoga ada tarikan-tarikannya. Saya udah pasang joran tegeg 2, yaitu joran tegeg keramat sama orka diameter 450 dua-duanya, karena posisinya sangat luar biasa seperti ini sahabat spotnya ya. Tuh di sebelah sana kali, anasa di sampingnya kali ya. Semoga ada tarikan-tarikannya, spot liaran sahabat. Tentunya masih di Depok ya, dekat muara ini apa ya, masih Depok sahabat, Muara Depok ya. Oke sahabat, untuk yang baru menemukan channel Cacang Pising, jangan lupa like and comment, subscribe-nya, tinggalkan jejak dan tunggu durasi jeda ya. Ini saya di pagi hari sekitar jam 10 ya sahabat, jam 10-an ya, bisa pasang lumut kasar ya, lumut payau sahabat, karena lumutnya payau ini airnya asinnya pekat sahabat, asinnya ya. Oke ya, oke sahabat ya. Nih motor aja di belakang ya sahabat, tutupin daun pisang karena panasnya sangat cetar membahana pagi ini jam 10 ya sahabat. Baik, kita lanjut ke depan sana ya sahabat, itu motor punya yang mancing juga yang depan sana sahabat. Oke, kita tunggu sambil ngetrik-ngetriknya seperti apa. Bisa di zoom ya alhamdulillah, kalau nggak bisa di zoom ya mohon maaf ya sahabat ya, panas banget cuacanya. 1 hour later. Sahabat, terus sahabat. Sahabat. Dibawa ke sini sahabat. Dibawa ke sini sahabat nih. Nyangkut sahabat, sambutin sahabat. Kami masih ada sahabat. Sahabat, ikannya masih ada. Tarik kiper sahabat. Ikannya ikan kiper sahabat. Mantap. Wah. Ikan kiper sahabat. Mantap. Ikan kiper karena air asin ya sahabat. Alhamdulillah. Kerja bagus. Jos, pokoknya ini berbahaya sahabat. Aduh, patilnya ini harus hati-hati. Tut. Panas dingin sahabat ini mah. Sabar, merelit. Nah, ini sahabat. Mantap, jos 4 jari. Oke. Later. Sahabat. Ditarik kiper sahabat. Penjaga gawang, alhamdulillah. Tarik penjaga gawang. Joran segini gedenya ditarik ke sono. Waduh, video apalagi op barusan. Alhamdulillah dapat lagi. Wah, ini lebih hati-hati karena apa namanya? Durinya ini nih. Ini yang mematahkan. Sedap. Masukin lagi keramba. Ada teman kamu di dalam. Mancingnya sih tadinya mancing jair kali ini, jair air payau, nggak taunya yang dimakanin penjaga gawang deh, Casper ya. Alhamdulillah sih narik gitu kan, alhamdulillah udah rezeki gitu sahabat ya. Ambil lagi rezeki yang besar kecil diterima, lewat lagi situ lagi. Biar di caplok lagi lah, kata saya. Apaan ini? Oke, 2 poin. A few moments later. Ke depan. Kenapa sahabat? Nyangkut sahabat. Nyangkut di situ sahabat. Uh,
Oh, ikan jair sahabat. Jair. Jair kali itu. Wah. Jair kali sahabat. Alhamdulillah dapat sahabat. Ush. Mantap. Oh, yes. Panjang. Lumayan dapat jair. Ish, kita masukin rezeki. Alhamdulillah sahabat. Di ini sini ada barusan ada yang nanya channelnya apa? Ya bilang cacang fishing ya, betul nggak? Iya. Oh, saya di sana pasang pelampung pertanda bagaimana? Wah, di sini dimakan lagi apa? Lep gitu. Oh, nggak dilanjutin sahabat. Angin besar. Gak kelihatan bentuknya seperti apa, cuma kelihatan rumput walingi yang kering ya sahabat, karena kemarau panjang. Jadi sempat mancing nila itu pada kemarau ya sahabat, kering, jadi saya mancingnya dekat muara aja sahabat. Nah, ke sana muara sahabat, nah laut, jadi saya di dekat muaranya aja sini sahabat. Jadi ya cukup jauh lah ke rumah sahabat. Saya berangkat pagi tadi dari rumah itu ya sahabat, untuk mendapatkan strike dan vlog video mancing ya sahabat ya. Untuk para sahabat ya, inilah cacang fishing, mencari spot kemana-mana karena kemarau di Pekalongan ya sahabat. Terima kasih yang setia menonton channel Cacang Fishing, semoga berkah rahayu, sukses, dapat rezeki yang banyak, sehat selalu ya sahabat. Untuk para sahabat dimanapun berada, Cacang Fishing gak bisa ngasih apa-apa ya. Yang komentar saya balas komentar, Cacang Fishing balas komentar dengan sesuai pedoman. Dan durasi pun ya jarang Cacang Fishing ngasih durasi sampai cuma 4 menit, 3 menit gitu ya. Enggak, Cacang Fishing mah habisin aja dah gitu ya. Kalau 13 menit ya 13 menit gitu ya sahabat. Kalau nyampe saya 30 menit aja saya habisin sahabat. Ya. Ya sahabat, sambil menunggu ikan makan lagi ya, saya juga cacang fishing perlu makan sahabat, karena ini waktunya orang yang mancingnya makan ya sahabat. Panas. Saya makannya sangat sederhana sahabat, sama pepes tahu ya. Pepes tahu, jadi kalau dikatakan mata orang Jawa mah botok ya. Alhamdulillah sahabat, terus saya membawakan nasi. Tadi ikan asinnya nggak kebawa. Alhamdulillah. Oh ya, untuk para sahabat dimanapun berada, jangan, jagalah kesehatan dah. Karena apa? Sehat itu mahal sahabat. Jadi sesibuk apapun, secapek apapun, kita makan sahabat. Karena apa? Saya juga mancing nih mencari buat makan sahabat. Ya. Nikmat sahabat sama cabai. Cabai merah. Enak. Nikmat shopping. Ya sahabat. Makan sudah selesai. Ngopi. Biasa sahabat. Ya, ngopi. Saya selalu bawakan makan, nasi, kopi sama mantan pacar. Untuk bagi sahabat yang belum ngopi di channel Cacang Fishing, monggo ngopi. Ah, mantap sahabat. Habis makan, minum, habis minum, ngopi, habis ngopi ngerokok. Ya sahabat, ngerokok. Nikmat sahabat. Ah, pakai pipa. Nah. Oke sahabat, kita arahkan pandangan mata kita lagi ke depannya sahabat. Oke, mana ya? 5 menit kemudian. Ish. Dikira mah gede ikannya sahabat, nggak tahunya mah segede gini. Cairnya hitam sahabat, alhamdulillah. Terus segede gini sahabat. Dikira mah gede, alhamdulillah.
diam-diam klak 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 klak. Oh, sahabat. Lumayan lah, jair. Nice. Asin. Jair asin. Sok. Eish, kiper lagi, sahabat. Iya, yeah, kiper lagi. Kiper. Oh, kiper, sahabat. Kiper. Lumayan. Kiper lagi, sahabat. Ikannya kiper-kiper. Ikan penjaga gawang terus. Aduh. Lumayan, alhamdulillah. Dapat penjaga gawang. 3 hours later. Hey, sahabat. Tuh. Ini. Aduh. Dibawa masuk, sahabat. Dibawa masuk tuh ke situ tuh. Aduh, gimana ini? Dibawa masuk dia ke dalam. Gede, sahabat. Kita tarik ulur. Jari. Kiper, sahabat, kipernya gede. Penjaga gawang. Aduh. Masuk lagi. Sahabat, ikan penjaga gawangnya gede. Aduh, mantap. Tuh. Buh. Sapiring-piring. Aduh. Oh, sahabat, buh, mantap. Just lumayan. Kikuk. Ah. Ya, sahabat, mungkin mancing kali ini alhamdulillah dapat spot ya, sahabat. Mungkin mancing kali ini dicukupi dulu ya, sahabat. Naik tim mancing lagi ke sini karena spotnya yang sangat luar biasa. Airnya dalam banget karena ini kali gitu ya, sahabat. Cuma kali buntu. Nah, yang kali yang utamanya di sebelah sana ya, sahabat. Dari sini ke sana lagi ya, sahabat. Nih kali. Nah, ini kali ya, sahabat. Nah, yang garisan ini kali ya. Nah, jadi saya mancing di sini. Tadi di situ banyak yang mancing belanak, sahabat. Nah, saya mau cek hasil akhir. Alhamdulillah, sahabat, walaupun sedikit ya ikannya, ikan jair sama ikan apa itu, kiper, sahabat, nih. Nah, alhamdulillah, sahabat, nih kita cek hasil akhir. Wah, ini, sahabat, ya hasil akhir saya barusan. Nah, aduh, sahabat, patilnya, sahabat, nih lumayan, alhamdulillah, sahabat, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kipernya dapat 4, jairnya dapat 2, berarti dapat 6 ya, sahabat. Alhamdulillah dapat rezeki ya, sahabat. 6 ekor juga daripada nggak dapat strike karena ini spotnya mancing liaran. Nih spotnya ke sana, sahabat. Nanti saya akan pulang ke sana ya. Ntar saya sambil video perjalanan, sahabat. Nah, banyak yang mancing hari ini nggak mendapatkan hasil karena faktor air yang ngerob dan cuaca ya, sahabat. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, terima kasih yang telah setia menonton channel Cang Fishing. Untuk yang baru menemukan channel Cang Fishing, jangan lupa like and comment subscribe-nya ya, sahabat. Tinggalkan durasi jeda ya. Insya Allah dari Cang Fishing akan berkunjung dan durasi jeda yang cukup ya, sahabat. Terima kasih ya, sahabat. Next, saya mau beres-beres dulu ya. Ya, sahabat, saya mau pulang. Pulangnya ke sini ya, sahabat. Pohon asem, spot pohon asem spiral ya, sahabat. Saya mau belok ke kanan ke sana sambil mencari spot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini, sahabat. Oh, ada yang lagi nyobok pasang jaring.
pasang jaring dapat. Wah, sempat viral nih pohon asem kandang ayam. Semua sini sahabat, ke sana saya. Dan ke sana saya viral ini dulu nih beberapa bulan yang lalu ke belakang nih sempat pohon asem sahabat. Udah kering, kemarau airnya asin surut. Masih ada yang rajin mancing sahabat, masih bapak. Ya, bisa ke sana sahabat. Ini kalau hujan, ini rob sahabat, ini tanggul baru ya, ini tanah merah. Kenapa yang Depok banjir itu sahabat? Depok sana banjir, ini banjir. Karena ini di sini rob nih, sekarang udah ditanggul sahabat. Ini lautan sahabat, ini laut nih. Ini tambak-tambak yang kena rob. Next saya akan mancing di sini sahabat. Di sini ada ikan apa namanya, belana, kiper. Nah, sini sahabat, oke. Okay. Saya nanti ke sana sahabat. Oh, ke sono. Sahabat. Ngumpul di belakang ngumpul. Tanah merah kering. Dulu spot mancing sahabat, cuma habis dijaringin ini ya, ikannya ada banyak ganggangnya tuh. Spot mancing kena rob, wah ini tambak yang kena rob hancur sahabat ya. Nah, teman sahabat ada para nih, saya sini tembus. Nah kalau yang ke kanan itu tembusnya di pantai Suter, pantai Suter. Nah saya belok sini tanggul sahabat ya. Nah ini tembusnya pantura. Nah, tambak yang kena rob hancur semua sahabat. Tambak-tambak para masyarakat ya, yang bos-bos tambak lah ya. Yang lagi ngevlog ya sahabat, perjalanan loh. Ini kayak gini sahabat. Kering tuh, kering. Spot mancing kering, spot mancing nyobok surut. Nah, ini sampai jalan, ini yang namanya jalan Suter. Ini kali kangkung. Nah, ada wanita-wanita yang kali kangkung. Ini banyak yang mancing biasanya sahabat. Di sini, karena di sini ikannya variasi. Kakap ada, ya kiper, terus apa ya, baronang, semadar, nila juga ada, nila kali sahabat. Cuma saya belum pernah mancing di sini. Nah. Oh, anak-anak lagi pada nongkrong ya. Ya sempat mancing. Oh, yang habis mancing. Kering ya, Mas. Lagi pada mancing sahabat ya, pada mancing. Kucing kanak itu. Bandeng juga ada sahabat. Ini tambak bandeng masyarakat yang kena rob. Nah, di sini ada yang mancing juga sahabat. Nah ini sahabat, ini lagi pada mancing nih, mancing belanak nih. Oke lanjut, mancing belanak nih ya, mancing belanak di sini. Para mancing sahabat ya, mancing di kali. Ini spot mancing nyobok, udah kering semua. Ya. Kemarau panjang. Nah kalau musim hujan ini rob, ini jalan ini tinggi sahabat, penuh sama air. Nah, ada yang lembut. Dan itu siapa sih itu? Oh, ada mancing ya. Ini semua siapa? Kering. Airnya tipis. Ini sempat tukang jaring, sahabat. Tukang jaring di sini. Cetek banget surut di Depok Jawa rob pokoknya. Nah, sebelah kanan belacanan. Oke sahabat, nanti sampai, nah ini saya ke sini. Nah, kalau ke kiri ke tempat mancing pohon asem, terus buaya teluk ya. Nah, sini yang ke kanan itu
Pelacanan. Cus. Nah, sahabat, hasil barusannya. Aduh. Tuh. Aduh. Aduh. Oh, baronang. Baronang. Kiper. Dapat jair nih, jair laut kayak gini, sahabat nih, muara. Jair muara. Aduh, nyeprot. Dia enggak mau diam dia. Gagah banget. Loncat. Loncat. Aduh. Nah, ini. Ini siripnya kuning. Ada. Oke, sahabat, untuk yang setia menyaksikan channelnya Cang Pising, jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya. Dapat ini. Dapat ini, kita eksekusi. Nah. Alhamdulillah dapat setrek, sahabat. Air payau.